Lubuk gong itu sebenarnya salah satu potensi yang ada di Desa Mengkalang Jambu. Lubuk gong memiliki nilai sejarah dan budaya tersendiri bagi masyarakat. Nama saya Pak Ismail bin Kempung. Alamat Mengkalang Jambu, usul asal sini, kelahiran saya Mengkalang Jambu. Saya yang saya tahu sih itu aja. Nah, cuman dia kemarin tuh dia bilang lubuk gong tuh situ ada lebih-lebih putih gitu deh. Lebih-lebih putih, ini buaya kuning, kawan. Kenapa? Iya, iya. Itu kemarin tuh ada pohon kayu situ. Nah, situ lah tempat orang tu berniat keramat. Keramat. Dia tu ada macam anok gitu lah, macam daun anoknya. Daun kelapa. Dia beranok gitu lah tepinya. Pokok jakat. Pokok jakat. Dari apa Dayang Bo Akak tu pernah cerita nama dia Dayang, tapi saya yang memanggilnya Nek Anjang Dayang. Jadi dia pernah cerita, saya pernah usulkan dia waktu kami sama mancing sama dia satu pagi kadang mancing. Nah, saya pernah usul dia macam mana di sini ni Mengkalang Jambu ni itu lubuk gong itu apa artinya? Jadi lubuk gong itu sejarahnya kata dia. Waktu zaman dahulu kala Datuk Akak kau kata dia pernah berjalan di lubuk gong itu, berjalan di bawah gitu, air tu segini sejengkal dari itu hidungnya. Jadi pergi ke situ, jadi pergi situ adalah kata dia lubuk di situ. Ada tempat yang tajau, apa yang tajau tu ada yang penunggu di situ tu labi-labi gitu tak lebih-lebih putih. Jadi kawan dia tu labi-labi anak apa? Buaya kuning. Nah, di situ nunggu situ. Jadi di atasnya tu keramat. Nah, keramat itu jadi orang tu kan kalau berniat, pernah saya dulu anak berniat mak saya waktu bapak saya yang di anak penjara gitu. Itu. Kita situ tempat berniat dulu, keramat situ itulah digelarkan keramat lubuk gong. Itu. Ya anak sejarah macam di Kelapa Tinggi tak gitu gak jaman dulu. Kalau kata wah ni Anjang Dayang tu, kita ni ngambil pucuk tak boleh hari Jumaat. Ngambil pucuk tak boleh sebarang-barang. Sebarang sini yang ambil. Jadi yang itu orang penduduk sini gak. Jadi kata dia, ya tu itulah ngambil sebarang di Kelapa Tinggi. Jadi dia tu hilang. Jadilah orang di Kelapa Tinggi itu, dia bukan meninggal dah. Jadi alamat, dielamatkan tu dengan anak keluarga ni. Ada kata kayu besar, tinggi kayu tu. Itulah yang dia, situlah tempat bekas kaki dia, keluarga dia tu nyusul situ. Dia naik situ, cek kayu. Kenapaan, oh begitu ke? Kata aku tak nampakkan dia. Ya, tadi mbak kau nak tahu sejarah yang apa di sini. Sini banyak orang kebenaran kata dia. Tak boleh kita bohong, kita tak boleh menekat. Sini kata nyambang. Siapa mana itu yang dah padang. Orang sini ni tu orang kebenaran semua. Kami selaku pemerintah desa memandang penting kawasan Lubuk Gong terutama sebagai kawasan perlindungan ekosistem dan sumber daya alam. Seperti tempat berkembang biaknya udang, ikan, kepiting,
termasuk tempat hidupnya bekantan. Dengan melestarikan kawasan Lubuk Gong, kita turut menjaga nilai tradisi, adat, istiadat, dan budaya di Desa Mengkalang Jambu.